Bertempat di Kampung Cipadung, Desa Sukaresmi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu, 27 Oktober tahun 2024. Dalam rangka peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah, Organisasi Masyarakat Ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten BPPKB mengadakan tablik akbar sekaligus santuni puluhan yatim yang berada di Kecamatan Taman Sari. Kegiatan semakin meriah dengan hadirnya Ketua DPAC Taman Sari beserta jajaran pengurus Sri Kandi, juga anggota BPPKB DPAC Taman Sari, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tamu undangan dari Ormas PPBNI LMPI BBRP Pemuda Pancasila, juga puluhan anak yatim yang dengan hikmat mengikuti kegiatan tersebut. Ketua BPPKB DPAC Taman Sari Hasan Kamal menjelaskan, alhamdulillah hari ini kita bersama keluarga besar BPPKB mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tablik akbar juga menyantuni puluhan anak yatim yang berada di wilayah DPAC Kecamatan Taman Sari. Alhamdulillah kegiatan dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Tentunya kesuksesan ini berkat kerjasama dan dukungan dari semua pihak, mulai dari jajaran pengurus juga anggota yang ikhlas dan semangat mendukung kegiatan ini. Ucapan terima kasih kepada semua jajaran pengurus Sri Kandi, anggota, juga para donatur yang sudah membantu menyisihkan hartanya untuk mendukung kegiatan ini. Semoga segala pengorbanan dan bantuannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap kegiatan baik dan mulia ini bisa selalu dilaksanakan dengan semakin meriah dan semakin kompak. Dari lokasi Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ajwazihi wa zurhi abainna wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa khaladina wa khalatina wa limasyaihi wa limasyaihina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kulluhum bil masyriki wal maghribi rahimahumullahu ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bil barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dokumentasi akhir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat serta salam semoga tercurah kepada yang mulia baginda kita serta kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin yang saya hormati, pemerintah maupun sipil yang saya hormati, kepada para tamu undangan serta anggota yang saya yang tidak saya sebut, Pak, saya bahagia hari ini kita umat suasana, yaitu beliau mempunyai akhlak yang paling mulia. Dalam Al-Qur'an dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sesungguhnya ya, dokumentasi sudah resmi, sudah lulusi semuanya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita telah mengadakan acara maulidan dan santunan yatim. Mana nih? Kalau untuk kegiatan ya emang untuk khusus DPAC Taman Sari, tapi kita ingin DPAC Taman Sari ini bisa menyatukan semua unsur ormas dengan berjalannya acara ini. Kalau saya selaku Ketua DPAC Taman Sari sangat berterima kasih terutama kepada panitia, Ketua Panitia yang telah memberikan sumbangsihnya, mungkin berupa materi, terus tenaga, waktu, pikiran, sehingga bisa terlaksananya acara ini. Ini pun berkat kerjasama semua, khususnya anggota-anggota dan ranting DPAC Taman Sari. Itulah
saudara-saudara ormas dari ormas-ormas yang lain kita undang. PP juga ada, Gibas, PBND, PS, LMP, LMPI, BBRP, begitu. Harapan saya untuk tahun depan acara ini bisa selalu berjalan. Itu harapan saya, khususnya BPKB DP Aceh Taman Sari setiap tahun mengadakan acara-acara seperti ini, Pak. Dengan siapa? Dengan saya Ivan Taufan. Dari? Dari PAC Dramaga. Alhamdulillah, saya banyak mengapresiasi atas pencapaian yang diselenggarakan oleh PAC dari Taman Sari. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kita semua, kepada PAC Dramaga. Semoga kedepannya Taman Sari sukses selalu, semakin jaya, kompak, dan terus menjalin ukhuwah Islamiyah, yaitu menjalin tali persaudaraan di antara kita semua, berjuang, berakhlakul karimah. Jaya terus buat PAC Taman Sari. Alhamdulillah, bersyukurlah ya. Atas nama pribadi, saya Bunda Nur Haryanti, mungkin dari BKB Pusat, mengucapkan selamat kepada DP Aceh Taman Sari ya, yang sudah bisa dan mampu untuk mengadakan acara maulid dan sekaligus santunan yatim piatu. Dan berjuang, berakhlak, beramal, berakhlakul karimah itu benar-benar sudah dijalankan. Pesan saya kepada Ketua DP Aceh Taman Sari Bapak Hasan Kamal ya, semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, dan jangan putus-putus untuk membina para anggotanya. Dan alhamdulillah sekarang rantingnya sudah semakin banyak. Sukses selalu kepada Bapak Ketua Bapak Hasan Kamal.